Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Dan terima kasih yang udah klik video aku kali ini. Semoga semakin sehat, panjang rezekinya, dan semakin sukses. Oh ya, kali ini aku lagi mau update uang mingguan aku nih guys. Kemarin kan udah update uang bulanan. Nah, di sini uang bulanan aku udah aku bagi jadi 4 ya guys. Dan ini adalah pos-pos uang yang aku budget di minggu pertama ini. Uang makan, belanja, bensin, uang parkir, uang jajan dan cadangan atau dana darurat. Ini adalah pos-pos yang akan aku masukkan di cash envelope aku yang aku buat kemarin ini guys. Di sini akan aku masukin per posnya dan sisanya mungkin akan aku masukkan ke challenge langsung di minggu pertama ini. Okay, kita terangin dulu di mana uang makan ini. Aku kemarin untuk uang makan itu 500.000. Jadi kalau dibagi 4 itu adalah 125.000 guys. Dan uang belanja aku budgetinnya 1 bulan tuh 600. Jadi kalau dibagi 4 itu per minggunya 150. Terus bensin ini ada 150 per bulan, parkir juga 150. Jadi parkirnya nanti dan uang bensinnya ada yang 37, ada yang 38 nantinya guys. Karena kalau 150 dibagi 4 itu 37,5. Ini next kalau yang uang bensin ini 38, berarti nextnya itu 37.000 guys. Untuk parkir sama 37, berarti nanti ada satu kali aku budgetinnya 38.000. Dan untuk uang jajan di sini 75.000 per minggu, aku budgetinnya 1 bulan itu ada 300.000. Terus dana cadangan atau dana jaga-jaga atau dana daruratnya untuk mingguan ini aku budgetin 100.000. Jadi 1 bulannya itu aku budgetinnya itu 400.000 biar aku lebih hemat juga kayak gitu guys. Jadi 525 ini bakalan budget and save langsung biar aku bisa ngerem untuk pengeluaran aku. Jadi cukup nggak cukup harus 1 minggu ini ngabisin uang yang udah di budgetin di awal gitu guys. Oke, kita masuk ke uang makan dulu. Aku budgetnya 125. Aku ambil 100.000, 20, dan 5.000. 125. Kita masukkan ke cash envelope. Itu uang makan. Terus habis itu uang belanja aku budgetin 150. Karena untuk groceries aku belum belanja sama sekali, jadi aku masukin 150 dulu di cash envelope ini. Mudah-mudahan di minggu ini juga nggak beli banyak-banyak. Oke, aku masukin. Terus habis itu di sini ada bensin 38.000. Bensin 38.000. Oke, ini bensinnya 38.000 aku budgetin dulu di awal bulan ini, aku penuhin dulu ya guys sebesar 38.000. Oke. 1 2 3 4. Oke, 38.000. Jadi aku budgetin dulu di awal karena nggak tahu nanti untuk mingguan ini bisa pas atau bisa kurang. Aku juga belum pernah budgetin biaya itu semingguan, jadi langsung brol aku budget 1,5 juta untuk 1 bulan. Dan biaya cadangan yang kemarin tuh kan 500, jadi bulan ini aku kurangin 100.000 jadi 400. Semoga mudah-mudahan masih ada biaya-biaya yang tersisa lebih banyak lagi. Terus habis itu uang parkir di sini 37.000. Jadi aku budgetin 37.000 pas dulu. Uang parkir 37.000. Ini adalah amplop yang kita buat kemarin. Terus habis itu uang jajannya 75.000. Dan uang minggu ini aku budgetin 50.000 aja. Semoga cukup
untuk aku dan suami aku jajan 25.000. Aku sih biasanya jajan paling cuma pentol kayak gitu. Kalau suamiku ngopi kayak gitu, guys. Jadi semoga mudah-mudahan cukup ya. Oke, uang jajan di sini aku budgetin 50.000. Jadi masih sisa 25.000. Terus cadangan itu 100.000. Di sini akan aku masukin sebesar 75.000 aja. Ini 75.000. Jadi untuk pegangan aku 75.000. Oke, kita menghemat untuk jajan dan menghemat untuk dana darurat. Semoga cukup dan masih sisa untuk minggu ini. Udah. Ini masih 50.000. 50.000 ini mungkin akan aku masukkan ke challenge dan akan aku tukar dulu dengan uang yang ada di challenge 10.000-an. Kemarin kan kita udah masukin 10.000 5 ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini bakalan aku taruh di challenge 10.000 tukar, guys. Oke, sudah kita masukin ke challenge. Challenge apa ya, guys? 1 2 3 4 5. Kita masukin ke challenge amplop. Challenge amplop di sini ada 20.000. Mungkin aku bakalan ambil 20.000 ya, guys. Oke. Karena ini challenge amplop ini lumayan menguras tenaga. Jadi aku bakalan masukin satu amplop dulu yang 20.000. Yang 20.000 ya, guys. Kita kasih warna hijau. Satu, dua. Oke, kita masukin. Oke, gini guys, akhirnya bisa saving. Minggu pertama ini. Oke, kita taruh di sini karena ini yang udah terisi. Lumayan ada 12 karena kemarin 11, ini ada 12 ya seharusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ada 12. Oke, kita tutup. Masih ada 88 yang belum terisi, harus semangat. Dan ini ada 1, 2, 3, ada 30.000 ini. Bakalan aku isi untuk apa ya, guys? Aku mungkin bakalan masukin ke tabungan. Ke tabungan Mari Ortu ini seharusnya aku harus pindahin ke binder besar. Bentar dulu deh. Nah, aku masukkan ke tabungan Pulkam 30.000. Karena aku sama sekali belum nabung. Jadi aku masukin ke sini 30.000. Di tanggal 1/2/2022 30.000. Oke. Oke, akhirnya selesai. Oke. Kita udah ngisi challenge, kita juga udah ngisi tabungan. Jadi sudah, semoga ini uang-uang di amplop ini cukup untuk hidup satu minggu dan masih ada sisa, semoga aja. Mudah-mudahan. Terima kasih yang udah nyaksiin video aku kali ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Dan ikutin terus video aku. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.